Ini adalah Mercedes C-Class dan ini adalah Mercy paling laku di Indonesia. Nah, si C-Class ini baru aja dapat update minor dan dia sekarang jadi jauh banget lebih canggih dibanding C-Class yang sebelumnya. Tapi kenapa kalian perlu tahu tentang si C-Class ini alias si pesaingnya BMW seri 3? Simak detail ini 10 hal yang perlu kalian ketahui tentang Mercy C-Class. 1. Rakitan Indonesia. Kayak C-Class sebelum ini dan sebelumnya juga, W205 facelift ini juga dirakit di pabrik Mercedes Indonesia yang terletak di Wanaherang, Bogor, alias statusnya adalah CKD atau Completely Knockdown. Buat yang belum tahu, C-Class ini juga jadi model paling larisnya Mercedes Indonesia. 2. C200 dan C300. Kalau sebelum ini ada C200, C250, dan C300, sekarang baru ada 2 varian aja buat C-Class facelift. Yang pertama, C200 EQ Boost Vanguard Line yang harganya 865 juta off the road. Yang kedua, C300 AMG Line yang harganya 985 juta off the road. Tapi meskipun sekilas kelihatan mirip sama yang lama dan namanya pun agak-agak sama, sebenarnya ubahannya tergolong banyak nih dibanding sebelum facelift. 3. Mesin 1500cc. Hah? Gimana? Mercy C-Class pakai mesin 1500cc? Well, kalian nggak salah dengar. Kedua C-Class ini sama-sama pakai mesin baru yang kodenya sekarang jadi M264. Kalau sebelumnya M274. Bedanya, yang C300 itu kapasitasnya tetap 1991cc atau gampangnya disebut 2000cc. Nah, ini tenaganya naik nih. Dari 242 HP jadi 255 HP. Torsinya tetap di 370 Nm. Nah, yang C200 kapasitasnya menurun jadi 1497cc atau gampangnya disebut 1500cc. Waduh, C-Class apa nih cuma 1500cc? Tapi jangan khawatir, berkat direct injection dan twin scroll turbocharger sama kayak sebelumnya, tenaganya tetap bisa dipush sampai 181 HP alias 184 PS, persis kayak mesin 2000cc di C200 dulu. Tapi torsinya emang turun 20 Nm dibanding C200 sebelumnya. Transmisinya, kalau dulu otomatis 7 percepatan, sekarang jadi otomatis 9 percepatan. Tapi yang keren adalah ada teknologi EQ Boost yang bakal kita jelasin di nomor 4 nanti. 4. EQ Boost. Nah, ini nih yang bikin si C-Class baru jadi menarik. Khusus di C200 aja, ada teknologi namanya EQ Boost yang ngebuat si C200 ini jadi bersistem mild hybrid. Apa artinya? Artinya ada sebuah motor listrik bertenaga 12 kW atau sekitar 16 HP yang menggantikan fungsi motor starter dan alternator standar yang disebut Integrated Starter Generator. Kalau kalian mikir mirip sama teknologi yang ada di R3 diesel hybrid dulu, kalian sangat benar karena konsepnya kurang lebih mirip. Sistem ini disambungkan ke unit kelistrikan terpisah 48 volt. Fungsinya ada beberapa nih. Yang pertama, buat ngasih hentakan lebih dulu saat kita beranjak dari diam. Tenaga dari awal ini buat ngisi kekosongan yang terjadi saat turbo menyiapkan boostnya. Jadi saat motor listriknya yang digabung sama mesin bensin kecilnya udah maksimal, turbonya udah siap di boost penuh dan ngasih rasa responsif yang lebih linear. Putaran motor mungil ini juga ngisi kekosongan saat jeda perpindahan transmisi dan membantu sinkronisasi RPM lebih cepat. Jadi upshift dan downshiftnya jauh lebih instan. Fungsi motor listrik ini otomatis berubah jadi generator saat deselerasi yang otomatis ngisi daya baterainya lagi. Selain di performa, EQ Boost ini juga ngebantu sistemnya jadi lebih efisien. Pas gliding alias pas kita lagi lepas gas di kecepatan tinggi, mesin bensinnya bakal mati dan ninggalin motor listriknya aja buat jadi generator. Pas kita memelan sampai mau berhenti, mobilnya juga bisa matiin mesin sebelum kecepatannya turun ke 0 km/jam dan proses start-stopnya juga jadi jauh lebih halus. Overall, jelas sistem ala-ala di R3 ini termasuk canggih. Tapi efeknya gimana ke mobilnya? Tunggu sesi test drive nanti ya. 5.
head unit, dan MID. Nah, bagian ini berubah drastis banget dari C-Class sebelumnya. Kalau C-Class dulu pakai head unit kecil di tengah dan MID 3,5 inci aja, sekarang head unitnya membengkak jadi 12,3 inci dan MID-nya full digital 10,25 inci. Jadi kelihatan jauh lebih mewah meski dia emang nggak pakai satu model yang nyambung kayak di E-Class atau di S-Class. Kita bahas instrumen clusternya dulu ya. Sekarang semua yang ada di dalam dom ini jadi layar digital dan dikontrol pakai trackpad plus tombol di sebelah kanan setir. Buat informasi, yang ada di layar tengah seperti biasa mulai dari trip meter, konsumsi bahan bakar rata-rata dan real time, sampai layar pencapaian eco driving. Nah, di C300, layar assistance-nya juga bisa nunjukin status lebih detail dengan objek di depan. Layar service nunjukin beberapa hal kayak pengukur tekanan ban, pengingat service, indikator coolant, indikator oli mesin, dan konsumsi bahan bakar. Ada layar navigasi juga buat ngasih lihat map di layar besarnya ini. Ada layar radio, media, dan bluetooth. Dan terakhir, tema instrumen cluster ini bisa diganti jadi 3 model yang beda yaitu sport, klasik, dan progresif. Tapi keren ya, pas temanya diganti, ternyata yang di head unit pun ikut menyesuaikan juga temanya. Nice! Nah, lanjut ke head unit. Ini masih dikontrol pakai kontrol rotary yang ada di bawah dan trackpad di atasnya. Jadi masih belum layar sentuh ya. User interface-nya full baru dan kelihatan jauh lebih baik dibanding yang lama. Dan sekarang nggak kayak nge-lag-nge-lag lagi kayak sistem komen sebelumnya. Nah, itu aja udah jauh mendingan kan? Menu utama ada navigasi, radio, media yang terdiri dari USB, SD card, dan Bluetooth seperti biasa. Sekarang juga ada Apple CarPlay dan Android Auto. Jadi kalau kalian mengkoneksikan smartphone Android atau iPhone, bakal ngasih user interface yang lebih familiar. Plus sekarang CarPlay udah ada Google Maps-nya juga lagi. Kerennya, head unit ini bisa ngatur settings mendalam dari mobilnya. Contohnya, semua settings AC bisa dikontrol dari sini. Pengaturan mode berkendara, lihat indikator digital mobil kayak gini. Mati nyalain dan ngatur setiap sistem safety-nya si C-Class ini, ngatur ambient lighting barunya dan setiap pengaturan lampu-lampu lainnya, bahkan hal kayak ngatur mobil ini ke standby mode, kalau mau kita tinggalin buat super duper lama, ngatur bunyi remote kunci, ngatur spion lipat otomatis, ngatur pintu easy entry exit, sampai ke buku manual C-Class-nya juga ada di dalam layar ini. Dan terakhir, setting head unit sendiri bisa diatur sedetail-detailnya di sini. Nice! 6. Fitur bertambah drastis. Meski adalah mobil mewah, fitur C-Class sebelum ini bisa tergolong, well, pelit. Tapi di sini fiturnya bertambah jauh-jauh lebih banyak dan akhirnya bisa dibilang sebuah sedan mewah yang proper, terutama yang C300. Yang tetap ada dari sebelumnya adalah hal-hal kayak tombol pengatur audio di setir, tombol MID di setir, dan cruise control plus limiter. Bedanya sekarang pakai model trackpad ala-ala BlackBerry jadul gini yang ada haptic feedbacknya pas kita operasiin. Ada pedal shift di belakang setir, lampu otomatis, wiper otomatis, rem parkir elektrik dengan hold function, keempat jendela auto up down. Khusus buat C300 tetap ada panoramic sunroof raksasa di depan dan kaca lebih kecil di atas kepala penumpang belakang buat ngasih kesan lebih lega. Juga buat khusus C300 ada sound system Burmester 13 speaker yang grillnya pakai model metal-metal gini. Wow. Dan C300 juga ada sunshade elektrik di belakang biar lebih private. Mantap. Kalau C200, sunshade-nya cuma ada di kiri-kanan aja, manual. Dan di C300, sunshade kiri-kanan ini juga ada tentunya. C300, AC-nya tri-zone alias suhu di depan kiri, depan kanan, dan di belakang bisa dibedain. Nice! Sedangkan kalau yang C200, dual-zone alias suhu depan kiri dan kanan bisa dibedain. Paling dingin 15 derajat Celcius dan paling panas 28 derajat Celcius. Dan tetap, ada juga pilihan 5 menu berkendara yaitu Comfort, Eco, Sport, Sport Plus, dan Individual. Nah, sekarang buat fitur barunya. Yang pertama dan yang wajib, akhirnya sekarang ada passive keyless entry yang artinya kunci ini tinggal kita kantongin terus aja, dan buat kunci pintunya tinggal klik bentuk kotak kecil yang ada di handle pintunya dan dia bakal ke kunci plus spionnya kelipet. Buat bukanya tinggal grab bagian dalam handle pintunya aja dan spionnya juga bakal langsung kebuka. Dan keren ya, ini bisa dilakuin di keempat pintunya. Nice! Dan sepaket sama ini, akhirnya sekarang ada tombol start stop mesin yang lebih proper, mirip punya E-Class. Kayak nggak kayak sebelumnya yang bisa dicopot-copot. Kedua fitur ini udah ada di C200 dan C300 ya. Fitur baru juga termasuk ambient lighting yang bisa diganti dari 64 warna berbeda. Wow, sekarang C-Class aja bisa kayak gini, mantap. Dan ada fitur wireless charging, jadi yang HP-nya compatible tinggal taruh aja di dalam sini buat di-charge. Nice. Oh, buat catatan,
heads-up display di C300 sekarang dihilangkan ya. Nah, fitur safety-nya pun tergolong banyak. Semua rem udah cakram ventilasi, kecuali di C300 rem depannya udah pakai model cross drill. Fitur rem standar ABS EBD tentunya ada, stability control yang seperti biasa disembunyikan di dalam MID atau head unitnya buat mati nyalainnya. Di belakang ada 6 sensor parkir dan di depan juga ada 6 lagi. Banyak. Buat C200 ada kamera mundur yang sembunyi dan keluar kalau lagi dibutuhkan aja. Sedangkan C300 selain di belakang juga ada kamera di kedua spion dan di depan buat ngasih pandangan 360 derajat mobilnya. Sekarang juga ada blind spot assist yang bakal nyalain indikator merah di spion kalau kedeteksi objek di blind spot. Dan seperti Mercy biasanya, ada fitur active brake assist alias rem otomatis kalau terdeteksi kemungkinan menabrak depan. Dan juga ada active parking assist parking pilot yang bisa memarkirkan mobilnya secara full otomatis. Mau paralel ataupun seri, nanti setir, transmisi, gas, dan rem bakal dioperasikan total otomatis sama mobilnya. Yeah! Yang baru, khusus di C300 ada fitur Active Lane Keeping Assist yang bisa ngasih feedback berlawanan di setir kalau laju mobil kita mau keluar lajur tanpa ngasih lampu sein. Dan ada juga Pre-Safe System khusus di C300 yang otomatis sedikit majuin jok depan, nutup jendela dan sunroof plus ngencengin seatbelt begitu terdeteksi akan tabrakan buat mengurangi resiko injury serius begitu tabrakan terjadi. Pintar! 7. Eksterior berubah minor. Karena bukan ganti generasi, jadi secara keseluruhan si C-Class ini masih sama kayak yang pertama diluncurkan tahun 2014 dulu. Paling kelihatan jelas dari garis bodi samping yang masih kelihatan sama banget kayak C-Class sebelumnya. Bedanya ada di beberapa titik. Paling kelihatan tentunya di bagian depan. C200 dapat model bodi avant-garde line yang lebih ke elegan-eleganan, sedangkan C300 dapat AMG line yang lebih ke sporty-sportian. C200 tetap pakai model grill dengan dua garis horizontal dengan emblem Mercy raksasa di tengahnya, tapi kali ini pakai bumper model beda dengan grill radiator dan housing fog lamp honeycomb. Di C200 ini, sekarang lampu depannya pakai bilah yang seakan dipecah jadi banyak kotak-kotak ini. Nah, sedangkan C300 pakai grill diamond yang ketiga dimensian dengan bumper yang lebih agresif lagi karena housing fog lamp lebih besar dengan bilah-bilah dan ada lubang aerodinamis buat ngurangin drag di velg. Lampunya di sini pakai model multi projector yang ada detail warna biru keren dan coba lihat ini dari dekat. Ada detail leveling yang keren berupa garis-garis kecil banget ini. Lampu C200 full LED, tapi yang keren adalah di C300 yang selain full LED juga adalah multi beam LED yang punya banyak banget LED kecil-kecil dan bisa matiin beberapa titik tertentu buat nggak ngebikin silau titik tertentu di depan. Jadi dia bisa ada fitur adaptive high beam. Sedangkan high beam yang multi beam LED ini sanggup menembus 650 meter ke depan. Sadis. Sampingnya, yang kelihatan berubah cuma adanya chrome di bagian atas handle pintu dan model velg. Sama-sama pakai 18 inci, tapi yang C200 pakai model spokes banyak gini dual tone. Yang C300 pakai model bintang 5 kayak AMG biasanya, bedanya sama yang dulu sekarang sidewallnya velg sedikit lebih memanjang. Sedangkan bagian belakangnya masih mirip sama C-Class sebelumnya, bedanya minor banget di bagian bumper bawahnya aja. Oh, sama bagian dalam lampunya beda nih, sekarang lampu malamnya LED yang ngebentuk kayak huruf C gitu. Lampu remnya LED, lampu sein LED, dan semua lampu lainnya juga LED di belakang sini, termasuk fog lamp belakangnya. 8. Interior dan konfigurasi jok. Selain head unit dan MID raksasanya tadi, yang berubah di interior cuma beberapa detail kayak bentuk setir baru ini, yang di C200 punya warna tombol-tombol hitam, yang di C300 ke metal-metalan. Begitu juga panel tengahnya, sekarang di C200 bukan lagi piano black, tapi pakai panel kayu warna hitam jenis open pore. Di C300 juga, tapi dengan model yang sedikit beda. Sedangkan, jok pun masih dilapis kulit andalannya Mercy ini. Soal bahan interior, tetap khas C-Class sebelumnya yang super high quality, kayak bagian atas dashboard ini berlapis kulit dengan jahitan. Di bawahnya juga kulit yang agak keras, tapi yang keren adalah sampai bagian bawah gini pun masih dikasih bahan soft touch, jadi bahan premiumnya. Begitu juga di pintu yang bagian atasnya kulit, kayu, kulit lagi yang tebel, dan bagian bawahnya juga ada soft touch. Nice! Sedangkan sun visor keduanya ada card holder di dalamnya, kacanya bisa ditutup buka, dan ada lampu LED kekuningan. Yang kita suka, lampu LED di tengah ini juga kekuningan buat ngasih kesan lebih hangat, dan nyalanya perlahan-lahan. Nah, konfigurasi joknya,
Buat masuk ke depan, pintu ini bisa dibuka sampai lebar banget. Seperti biasa, napak ke dalamnya sangat-sangat berasa rendah. Enaknya, dia ada fitur easy entry dan exit. Jadi pas kita mau masuk, joknya otomatis mundur dan setirnya naik, supaya ngasih akses lebih gampang ke dalam. Begitu pintu kita tutup, baru deh joknya maju ke posisi yang benar dan setirnya turun. Dan ini bakal terjadi sebaliknya pas kita keluar buat memudahkan prosesnya. Seperti Mercy biasanya, joknya berasa super duper empuk meski emang konsol tengah raksasanya ngasih kesan duduk yang agak sempit kalau belum biasa. Posisi duduknya jelas rendah banget di posisi default. Headroomnya tergolong aman, bahkan dengan panoramic sunroofnya. Pengaturan jok seperti biasa ada di pintu, elektrik 10 arah plus leg extender 2 arah buat support paha yang lebih panjang. Oh, 10 arah tadi termasuk buat naik turunin headrest yang juga elektrik ya. Tapi headrest ini juga bisa dimaju mundurin secara manual dan ngasih posisi sangat ergonomis buat nyetir sambil sandaran. Dan headrest ini pun termasuk empuk banget. Buat sandaran tangan di pintu dan di tengah sama-sama udah dikasih lapisan kulit yang empuk, seatbeltnya bisa dinaik turunin, sedangkan pengaturan setirnya tilt dan teleskopik yang bisa dilakuin secara elektrik. Nice! Sayangnya, kaset dan penggerak roda belakangnya Mercy, buat sandaran kaki kiri driver emang kerasa cukup sempit dan gak ada pad plastik tambahannya. Sekarang kita ke belakang. Buat buka pintunya kerasa sama lebarnya kayak bagian depan, tapi masuknya harus agak nunduk karena bagian belakang yang cukup nukik. Pas sudah masuk, joknya berasa bahkan lebih empuk lagi dibanding bagian depannya. Nice, sayangnya bagian bawah joknya nggak nopang pahanya sampai full. Dan kayak di E-Class juga, bagian bawah jok depan ini termasuk sempit buat diselipin kaki di bawahnya. Ruang kaki sendiri termasuk aman. Ruang kepalanya emang lumayan mepet tapi masih belum mentok buat tinggi 175 cm. Ada 3 headrest adjustable tentunya dan kerasa empuk semuanya. Nah, kalau mau duduk bertiga, buat napak ke tengah ini emang sudah susah banget karena gundukan di kaki super duper tinggi dan konsol tengahnya terlalu memanjang ke belakang. Jadi kaki kita harus ditaruh di sebelah kiri dan kanannya. Untungnya bagian bawahnya sini kerasa empuk banget, sedangkan sandarannya meski lebih keras tapi masih termasuk nyaman buat disandarin. Ada armrestnya, tada, yang ada tempat penyimpanan kecil dan 2 cup holder yang bisa dibuka tutup terpisah. Detail lainnya, di belakang sini ada kantong jok ala-ala model pesawat, terus ada 2 ventilasi AC di tengah, ada sunshade manual di samping dan buat yang C300, di atasnya ada panel kaca gini. Oke. 9. Bagasi dan storage. Khusus buat C300, bagasinya udah elektrik dan ada fitur comfort access, alias bisa dibuka pakai gesture kaki. Cukup kantongin kuncinya aja dan kasih gestur nendang ke bawah bagasi buat buka bagasinya kalau kita lagi bawa bawaan banyak. Begitu juga tutupnya yang tinggal kita kasih gestur nendang aja. Well, meski kalau gagal emang cukup lucu diliatinnya. Selain itu, bisa juga dibuka dan ditutup full pakai remote. Nah, buat kapasitasnya sendiri termasuk standar buat sekelas ini dan selayaknya sedan, tentu ada bibir bagasi yang lumayan tinggi. Enaknya, bawah kiri kanan bagasinya udah di cover sama bahan bludru yang empuk. Oh, dan engselnya udah di cover jadi nggak bakal niban barang di bawahnya. Ada kantong di kanan dan di kiri. Nah, di bawahnya ada kompartemen tambahan yang enaknya sih tutupnya ini bisa digantung sama bagian atas bagasinya, jadi nggak perlu kita pegangin terus. Buat luasin kapasitas, bagian tengah jok belakang bisa dibuka sendiri dari tengah supaya kita bisa masukin barang yang panjang, tapi tetap bisa masukin 2 penumpang ke belakang. Nah, kalau mau buka jok kiri dan kanannya, tinggal tarik tuas di masing-masing sisi dan dorong joknya. Buka deh dan rata sampai depan. Kita juga suka detail yang keren, misalnya mobilnya lagi kita tinggalin terkunci, terus kita buka bagasinya dan kuncinya sampai ketinggalan di bagasi. Nah, nanti begitu ditutup, otomatis pintu bagasinya bakal kebuka lagi buat ngingetin kuncinya masih ada di dalam. Nice detail. 10. ISP 3 tahun. Seperti biasa, kayak Mercy lainnya, ada garansi yang namanya ISP alias Integrated Service Package. Simpelnya, selama 3 tahun pertama sejak kalian beli C-Class ini, kalian cukup nanggung biaya bensin aja, soalnya biaya servisnya udah ditanggung full sama Mercedes. Lengkapnya, biaya perawatan dan perbaikan full gratis selama 3 tahun pertama tanpa batasan kilometer tempuh dari hari pertama registrasi kendaraan. So, nggak usah takut ada biaya servis yang nggak terduga. Mantap! So, gimana menurut kalian soal C-Class baru ini? Silahkan sampaikan komentar kalian di bawah, klik like, dan jangan lupa subscribe ke channel YouTube Karmo Indonesia supaya gak ketinggalan sama video-video kayak gini lainnya. See you next time!